Wah, ini ya ibu-ibu pada nengokin. Nengokin siapa? Nengokin siapa? Siapa yang sakit? Siapa sakit nih? Ketua gengnya nah, nih. Gimana lu? Ketua gengnya. Nih, geng Z. Gimana? Semua ketua geng lah. Sehat Om. Alhamdulillah. Sehat Bu. Terima kasih ya Bu. Kenapa ya? Pada berapa hari ya? 5 hari ya di rumah sakit ya? 5 hari ya? Iya kan 5 hari? Iya 5 hari. Ya nanti jangan dikira TikTok Pak Ijo. Ini malu ah tetangga jauh. Ntar buat TikTok lagi. Ibu-ibu katanya dokter cepat pulih ya Pak Yudo. Iya Bu, makasih banyak. Yang kena tangan kanan apa kiri sih Om? Kanan. Kanan lagi ya Allah. Meledak. Nah itu masih berdarah ya. Coba Om kronologi. Untung tangganya baru ya Om. Cerita dong. Cerita-ceritain Pak Yudo. Kronologisnya. Kronologi sehat selalu. Kan apa yang ya, kerja bakti kan cuma 4 orang. 40 orang kerja bakti. 4 orang. Yang kerja bakti itu 4 orang. Jadi kita di atas Pak Darya, Pak Daryanto yang bikin lubang itu klaim itu. Nah, Pak Yono paling sibuk deh tuh mondar-mandir ambil alat. Sampai beli tangga baru kan. Nah, Pak Nur Hadi yang megangin tangga. Nah, kita bilang deh tuh, kan udah mau hujan tuh pas asar. Pas asar udah mau hujan. Wah, udah buru-buru nih, udah mau hujan gitu. Udah kita naik ke atas, Nyambung kabel kita ini deh tuh, kita bersihin. Kita naiklah ke atas. Posisi NCB udah off. Udah turun. Nah, terus Pak Daryanto. Emang Pak Daryanto tuh rajin. Oh, sangat rajin. Orang belum pada ngumpul aja udah nyapu-nyapu gitu. Nah, terus. Cuma kan ada yang nyapu. Lupa Pak Daryanto tuh lupa pas kita lagi di atas. Lagi nyambung, dinyalain itu NCB-nya. Oh. Nah, kita belum megang tuh, belum megang kabelnya. Pas di atas tangga tuh kan paling atas, Pak Nur Hadi megangin tangga. Gitu pas giliran mau megang kabel PLN-nya tuh, tep, listrik, waduh, ininya. Prot. Itu kagak mau dilepas. Iya, lu susah ketarik itu, enggak bisa. Kayak disedot gitu. Benar. Udah deh. Saya ngelihat antara hidup dan mati kan. Putih. Kelihatan. Putih semua itu. Putih katanya. Antara hidup dan mati. Cerah gitu, putih kayak apa ya, kayak kapan sinar energi ya, pokoknya. Iya. Pokoknya putih di awan, awannya. Nah, Allah alam ya mungkin. Oh, ini belum saatnya nih kata malaikatnya ya. Belum waktunya ini Pak Yudo yang lain karena alasannya belum dibenerin. Belum selesai kerjanya. Catatannya mungkin di Melati 8 dulu nih kali. Melati 8. Melati 8 deh. Ya, Dek. Akhirnya begitu pas kita lagi trek-trek di atas tuh Pak Yono ngelihat, Pak Yono masih di kebon. Masih di kebon Pak Yono tuh. Ngelihatlah Pak Yono. Pak Yono ngelihat begitu pas Pak Yono ngelihat kita lagi kesetrum itu sigap. Kalau nggak sigap, oh kenapa itu? Wah udah nggak tahu deh. 10 detik kan lumayan. Lari deh tuh ke tiang. Kita sampai keringetan ceritanya. Pak, masih nyusul tuh beberapa ibu-ibu belum semua. Udah akhirnya ntar bisa ngeliat di sini. Akhirnya apa? Waalaikumsalam ya Bu, masuk Bu. Allah, ya. Ya, alhamdulillah. Ya, kita bisa ketemu siap, lagi ya. Ya Allah. Wah, kayak reunian gitu. Acara kedua. Ampun. Banyak kan
ini Pak dari kalangan sehat bidang. Iya, sini ke Bu Pak Yuda. Iya, ke masjid itu ya. Sedikit lagi ke masjid. Terus pada habis kejadian itu habis ke setrum, saya sempat sholat maghrib. Terus bilang deh sama Haji Sugeng nih, terus ke setrum gitu. Terus Isa juga masih begitu pas sudah sholat Isa pulang tidur pas jam 12 malam berasa kagak enak badan, kagak enak gitu. Ternyata anak-anak tuh udah yang bilangin tuh pak ke rumah sakit periksa gitu. Besok paginya Pak Yono ke rumah, ayo saya antar. Pagi apa malam? Kata Pak Yono malam. Pagi. Oh, malam kan saya ikut siang sana. Pagi. Pak Wita telepon saya, Bu, Om Yuda begini. Hah? Ya benar, saya begitu. Tapi Pak Yono lagi di Sunter, kan? Gitu. Terus gimana? Pak Yono datang langsung berangkat. Akhirnya udah pas masuk UGD ditensi, tensinya 235 per 222. Bener, Pak Indra sih itu? Iya. Tadinya belum berasa gimana ya. Tensi biasa error itu. Ini karena darahnya kenceng lah. Iya, itu macu ininya. Terus akhirnya udah nggak boleh pulang. Sampai jam 1:30 Pade baru pulang ya. 1:30 malam. Maaf ya, berdua. Iya. Di mana? Di Premier. Saya mau nganter, cuma cucu kan ada di rumah, Mbak Sela lagi di luar kota, jadi kan nggak ada yang baik. Kita masih bisa ketemu lagi. Yang mana Pak? Yang sebelah mana? Oh ini pecah nih, pecah. Tadi kan, iya tadi kan ini angus ini. Oh, ya Allah, ini pecah. Bu Yudo lagi saya lihat masih kenyal ya. Oh, udah masih bengkak udah melindungin Pak Yono. Kalau setrumnya niat baiknya itu untuk semua ya Pak. Jadi kita ngalamin antara hidup dan mati itu benar-benar luar biasa. Itu buatan manusia ya, listrik. Gimana yang buatan? Allah. Nah itu yang herannya itu. Kan ketempel ya. Dokter para tim dokter kan ada 4 orang dokternya. Itu pada heran kok nggak jatuh gitu. Kalau walam tuh gimana ceritanya? Sampai manusia begitu daya yang sepanjang ini. Iya. Di sini kan titik-titiknya kan beda ya. Kalau ada kita kan punya teman udah profesional profesor. Dokter Suwartono bilang itu untungnya kabelnya dipegang dua-duanya plus minnya, kalau salah satu aja udah nggak tahu. Jadi pas kegenggam itu plus min yang dipegang itu kata dokter. Tangganya yang gini ya? Iya yang baru. Kalau tangga yang begini ya bisa Om Jero bisa jatuh. Yang baru. Ya. Karena tangganya kan begini kok yang itu ya yang cepat gitu. Ya karena Allah juga ya. Iya. Sampainya Om Nur tadi gini. Aduh, sangkanya pecahan Pak Yudi kan orangnya biasa pecahan enggak. Iya. Iya. Katanya sih gitu yang megangin tangganya kan Pak Nur tadi ya, Pak. Iya ceritanya gitu katanya aku dengar dia. Pak, monggo Pak ya. Bu, makasih ya Bu semua. Emang ibu-ibu tuh bener kompak banget deh. Selalu gitu. Nanti yang kerja bakti ibu-ibu aja. Ini lebih banyak loh dari yang kemarin. Oh iya bener. Bacakan Al-Fatihah ya. Ya, ya. Pak diberikan apa kesehatan ya, cepat pulih kembali. Amin. Kita dengan lancar ya Bu ya. Ini
Kita pamit ya Pak ya. Ya Bu, makasih banyak ya semua. Bu, makasih banyak. Apa nih? Ibu. Waduh, ini lihat. Ada taruhnya situ, Bu. Udah tadi mangkunya enggak. Iya ya. Oh iya udah ada. Ya, makasih banyak ya. Aduh. Makasih banyak ya, Bu. Makasih ya Om udah dibantu. Ini ada ini. Udah dibantu pos kamlingnya tuh kalau enggak ada. Oh iya. Makasih. Ya. Orang-orang betes strong nih. Makasih ya Bu. Selamat ya. Makasih. Yuk lagi. Makasih banyak semua ya. Ini juga jatuh noh. Ya ampun. Yusuf. Di mana? Tidur. Ya makasih ya. Salam dari Miras sama Bu Yusuf. Terima kasih banyak. Kemarin salam Bu Nur Hadi, nggak perlu bisa kesini lagi ya. Waalaikumsalam. Lo main kali-kali. Terima kasih ya semua. Kita muter aja. Dadah sayang. Iya tuh sakit tuh. Sehat Pak Deh. Ya makasih ya.